warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan yang pastinya harus semangat belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi hasil teks observasi. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Mendaftar fakta atau kalimat sebagai ciri khas teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar ini mengacu pada kurikulum 2013. Apakah kamu tahu apa itu teks hasil observasi atau LHO? Kita bahas dari mulai pengertian ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada teks berisi objektif. Di bagian ini, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Dua, teks berdasarkan fakta. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. 3. Teks bersifat khusus atau spesifik. Di bagian ini, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. 4. Teks disajikan secara lengkap. Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu per satu. 5. Teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Di poin 5 ini, penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Q.
kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang pertama ada pernyataan umum. Berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum. Misalnya, nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Keterangan umum ini bisa juga disebut definisi. Dalam menyajikan definisi, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan istilah yang ditandai dengan kata adalah atau merupakan. Selanjutnya, ada deskripsi bagian. Berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku hewan tersebut. Jika tumbuhan berupa perincian fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Jika yang dilaporkannya adalah tempat, benda, atau segala sesuatu yang bukan material, klasifikasi bagiannya bisa memuat manfaat, keunikan, atau gejala-gejala lain yang berkaitan. Sama halnya dengan pendahuluan dan keterangan umum, deskripsi bagian juga menggunakan kata-kata ilmiah seperti kata baku dan kalimat efektif. Kata penghubung yang digunakan dapat berupa yaitu dan, misalnya, antara lain, selain itu, bahkan, di samping itu, dan lain sebagainya. Struktur yang terakhir adalah simpulan. Berisi ringkasan umum atau hal yang dilaporkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Kita bahas dari teks LHO, kemudian dilanjut oleh teks deskripsi. Kita bahas teks LHO dulu ya. Dimulai dari yang pertama, bersifat global atau universal. Kemudian, lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Kemudian, yang terakhir, berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Sedangkan, teks deskripsi, yang pertama, bersifat unik dan individual. Yang kedua, menitikberatkan uraian, bentuk, ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Yang terakhir, berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Kesimpulannya adalah, jika dikatakan teks laporan hasil observasi, jika teks tersebut isi yang dibahas adalah ilmu tentang objek atau konsep, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu, judul bersifat umum. Contoh, pantai, museum, demokrasi. Kemudian, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan bersifat objektif.
Yang terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Di antaranya, definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya ya.